Occam Occam Emmanuel awalnya ditulis dalam bahasa Latin dengan judul Veni Veni Emmanuel, dan dokumen yang menampilkan judul serta kata-katanya berasal dari tahun 1710. Berdasarkan dokumen itu, kita dibawa kembali ke kehidupan monastik lebih dari 1200 tahun pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Teks Latin ini awalnya bukan merupakan himne yang dinyanyikan oleh jemaat pada umumnya, namun dinyanyikan hanya oleh para biarawan karena ibadat malam akan dirayakan di dalam biara-biara. Teks Latin ini berasal dari serangkaian nyanyian pendek yang ditambahkan ke Magnificat yang dinyanyikan sebagai bagian dari liturgi kebaktian Vesper. Sedangkan serangkaian nyanyian pendek itu, kata-katanya diadaptasi dari nyanyian O Antiphon. Di sana ada 7 O Antiphon. Satu Magnificat akan ditambahkan setiap hari selama minggu terakhir Advent sehingga pada malam Natal semuanya akan dinyanyikan sebagai bagian dari liturgi. Dalam Lutheran Service Book, terjemahan bahasa Inggris dari 7 O Antiphon ditampilkan pada halaman nomor 357, Occam Occam Emmanuel. Lagu tersebut dimaksudkan untuk dinyanyikan pada hari Minggu ke-4 masa Advent, bukan pada awal musim Advent. Lalu bagaimana ceritanya teks tersebut bisa masuk ke dalam himne jemaat yang sekarang kita kenal sebagai Occam Occam Emmanuel? Pada awal abad ke-19, gereja Anglikan di Inggris mengalami kemunduran karena teologi gereja telah mengalami pengaruh sekuler. Akibatnya, kualitas liturgi dan kualitas peribadatan pada umumnya menjadi menurun. Sekelompok teolog dari Universitas Oxford mulai merevitalisasi gereja Anglikan dalam upaya yang dikenal sebagai Gerakan Oxford. Gerakan Oxford membantu mengembalikan liturgi Katolik atau Kristen tradisional dan meningkatkan kualitas musik dan himne yang dinyanyikan selama ibadah. Kekuatan utama di balik penyempurnaan himne yang dinyanyikan di gereja Anglikan saat itu berasal dari upaya seseorang yang bernama John Mason Neill. John Mason Neill adalah seorang pendeta Anglikan, cendikiawan, dan penulis kidung asal Inggris. Ia dikenal karena berkarya dan menulis jumlah besar teks Kristen yang meliputi kidung-kidung kuno dan abad pertengahan, baik dari gereja barat maupun dari gereja timur. Sebagai penganut Anglo-Katolik, karya-karya Neill disambut positif dalam Anglikanisme dan Ortodoks Ritus Barat. Neill meneliti himne-himne yang pernah dinyanyikan di masa lalu, khususnya himne Latin kuno dari masa pra-reformasi, dengan maksud untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan memperkenalkannya kembali kepada jemaat Anglikan. Selama penelitiannya,
Neil mengetahui keberadaan himne Katolik Roma yang sudah tidak lagi dicetak dalam Psalterionum Cantionum Catholicarum yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1610 di Cologne, Jerman. Di situ, Neil menemukan bahwa teks Latin Veni Veni Emmanuel telah muncul dalam bentuk himne yang digunakan di jemaat. Ternyata, antara abad ke-9 sampai dengan abad ke-12, teks tersebut tidak lagi dinyanyikan sebagai bagian dari Magnificat dan justru menjadi himne yang berdiri sendiri. Segera, Neil menerjemahkan teks Latin itu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian, dimasukkan dalam buku lagu Hymn Ancient and Modern pada tahun 1861. Sejak saat itu, teks lagu tersebut dimasukkan dan digunakan ke dalam banyak himne di banyak denominasi gereja. Sesuai dengan maksud dan tujuan diciptakannya lagu Veni Veni Emmanuel atau O Come O Come Emmanuel dan penggunaannya dalam liturgi gereja kuno, sampai hari ini di beberapa denominasi gereja pun masih menggunakannya. Seperti yang kita dapat temukan dalam Kidung Jemaat nomor 81, O Datanglah Immanuel. Di sana dimasukkan ke dalam kategori penantian Mesias dan masa Advent. Selama masa Advent, kita menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Sekaligus dengan hati yang penuh pertobatan, menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. O come thou day spring from on high, and cheer us by thy drawing nigh. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Emmanuel shall come to thee, O